ada dari Lura Kidul, luar biasa. Ada grup seni barong Praja Muda Kedung Tuban, pimpinan dari Pak Ribut Tanjono. Praja Muda apa mas? Karana. Praja Muda Karana, luar biasa. Masih kendul ya, nekat orang sandalan lo. Mato kicot-kicot lagi lagi. Iya, kayak gadot kocok. Iya, dan berikutnya ototnya soko kawat, colongnya soko wesi. Udah nenek panas ya, malah kejet-kejet ya. Kok orang sandalan lo? Tak silai mas. Iki mau pedot yang kalau jarinya dibisi ikoncone, masya Allah. Panitia punya stok sandal ya disilai mbak, seake lo. Pedot dari ini, kok ke Dung Tuban, seake mbak Tia. Pedotnya dari Dung Tuban ya? Sandal gue si Cipta, pedot. Iku mau ngomong ceritanya. Tak kira anti panas mbak. Berarti sone onong ini sedia bakul. Sedia sandal. Bakul sandal di jarinya. Iya, masyarakat Bora masih di kemeriahan Festival Barongan kelima 2019. Inilah Praja Muda Sogo Kedung Tuban. Iya, di hadapan Anda akan segera memberikan atraksi hiburan dari Seni Barong Praja Muda. Waduh Thomas, layo piye to? Tak sile sendal. Kicot-kicot tenan nggih. Ya suguhan tampilan seni barong dari Praja Muda. Iya, barongannya luar biasa. Anti panas siang hari ini. Saya jujur gak tega Mbak Tia lihat yang gak pakai sandal. Iya, betul. Mungkin ada timnya yang bisa mengusahakan sandal nanti di perjalanan. Betul sekali, karena memang budaya atau juga seni yang ada di Kabupaten Bora ini masih mengandung magis, Mbak Tri. Betul. Katanya itu tadi memang sengaja nggak dipakein sandal. Oh, wes disuhuk dari ini. Jadi dia berubah menjadi kaki kuda. Wes, aku gak sih dosa ake. Ini aku tetap berempati, Mbak Tia. Iya, betul. Tolong penonton ucali sandal aja. Lah itu biasanya disawer lah, kok ini sawerannya sandal ya berarti. Betul. Oh iya. Matur nuwun ya. Matur suwun mbak-mbak pelajar, mas-mas pemuda. Dengan seni barongan ini ternyata juga memberikan wadah yang luar biasa. Keguyupan, kebersamaan, dan juga termasuk lowongan kerja baru. Kan lumayan untuk saweran Mbak Tia. Betul sekali. Ini kilah yang kebar dibayar, yang untuk ngombe, untuk mangan lho Mbak Tia. Ini ada duit ceperan jadi keisewunan Mbak Tia. Kan alhamdulillah daripada nganggur, daripada ngokrok-ngerokok.